dalam kehidupan kita di dunia ini adalah atas kehendak-Nya. Kita hanya mampu berusaha seluruhnya. Bersabarlah ketika kalian dihimpit oleh cobaan. Ketika kalian bersabar, maka dari sana Allah akan menurunkan pertolongan minhai sulayatas yang tidak kita sangka dari mana arahnya. Untuk sahabat-sahabat, rindukan Rasulullah sehingga kalian mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Semoga saja. Ya, semoga saja.